Kenapa apa radionya? Nggak tahu ah, udah nyala-nyala dari tadi. Oh. Bikin kopi kayaknya enak ah. Boleh pak, mau kopi apa? Kopi apa aja lah, biarlah. Baik pak. Janganlah seperti bapak. Apa kamu nyi? Pak, ini kopinya pak. Oh iya, nanti ya. Iya. Unyil pengen nikah pak. Unyil pengen nikah? Nyil, kan A juga belum nikah. Lagian kan kamu belum kerja. Pokoknya bapak yang harus biayai. Nyil, bapak ini kan cuma kulit serabutan. Buat makan sehari-hari juga kan kadang susah. Apalagi buat nikahin kamu. Biaya dari mana, Nyil? Pokoknya Unyil pengen nikah. Nyil? Mau kemana? Kayak yang buru-buru gitu? Sini aja dulu ngopi. Kenapa, Nyil? Saya kecewa, Pak, sama Abah. Kenapa? Saya gak diizinin nikah sama Abah. Alasannya apa? Abah tidak punya uang. Dan saya juga belum nikah. Oh gitu. Jadi gini, Nyil. Dalam Islam itu, sekalipun tidak ada syariat bahwa seorang laki-laki ketika nikah harus ada wali. Akan tetapi alangkah baiknya ketika Unyil nikah ada hadir dan izin dari Abah, gitu ya. Masa Unyil nikah Abah ada gak hadir? Masa nikahnya nanti sama wali kupun Unyil? Itu kan? Nah maka bilang baik-baik ke ayah Unyil. Ya, untuk masalah kakak, bicarakanlah secara keluargaan. Karena tidak ada syariat yang mengharuskan seseorang ketika nikah harus ada izin dari kakak. Itu hanya adat istiadat saja. Terus gimana, Pak? Nah, saya akan mencintai Cit. Nah, untuk sekarang buktikan bahwa Unyil itu sudah dewasa. Yang kedua, buktikan dengan kerja keras Unyil sekarang. Ya, buktikan bahwa Unyil sudah siap untuk nikah. Bukan hanya modal cinta saja, Nyil. Jangan-jangan nanti cintanya cinta monyet lagi. Gitu ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamalam yastati fa alaihi bisaum fa innahu wijaun. Barang siapa yang dia sudah pada waktunya untuk nikah tapi belum memiliki kemampuan, maka berpuasalah. Ya. Baik, Pak. Saya paham. Saya mau pulang dan minta maaf, Pak.